Hujan deras disertai angin puting beliung yang melanda wilayah Kabupaten Tangerang Kamis 26 Januari malam membuat ratusan rumah di dua kecamatan rusak. Peristiwa itu juga mengakibatkan sejumlah warga luka ringan akibat tertimpa material bangunan. Warga terpaksa mengungsi ke masjid karena rumah mereka tidak dapat ditinggali. Angin puting beliung menghantam 604 rumah di Kecamatan Kota Bumi dan Kecamatan Pasar Kemis. Sejumlah pohon tumbang dan kabel-kabel listrik di perumahan Kota Bumi juga terputus. Seorang warga, Rohman, mengatakan angin puting beliung terjadi selama sekitar 20 menit. Angin puting beliung muter-muter, cumbruk pada asbes dan terbang. Sedangkan warga lainnya, Marni, menyebutkan suara angin seperti suara deru pesawat. Ia bahkan sempat terseret angin hingga sejauh sekitar 10 meter. Warga kini berharap pemerintah segera memberi bantuan kepada para korban. Dari Tangerang, Imam Fauji, Poskota TV melaporkan.